Sudah 4 bulan banjir besar di Kelantan berlaku. Berjuta-juta ringgit telah diperuntukkan untuk membantu mangsa banjir. Namun begitu, jalan raya utama dari Lodging ke Gua Musang masih lagi diancam oleh tanah runtuh. Jambatan utama yang menghubungkan Gua Musang dan Jeli masih lagi terputus. Kereta api ke Kota Baru masih lagi belum beroperasi semula. Kebanyakan rumah yang hanyut dan hancur semasa banjir masih belum dibina semula. Air pokok kelapa ni, konyo ni, gelap. Saya kata tu, taki-taki. Ada taki besar ada tu. Selatan ni. Dia agak-agak lah kalau penduduk sini lah. Dia rasa empat tu yang sebabkan banjir tu. Sebab. Itu agak pandangan orang kampung lah. Saya bukan di sini. Pandangan saya lah. Ada empat yang penerbangan hotel tu dengan pelombongan. Pelombongan ada ke? Ada di hari mana. Oh, alih. Kecik. Kecik lah. Ya, tapi tahun ni saya lihat dengan tekanan air bumi ya. Terlalu kuat. Telaga-telaga boring depan sana, air dah semua tak ada dah. Air, tapi air bawah bumi, telaga boring tu, telaga tiup tu masih naik lagi. Itu satu faktor juga. Itu juga. Paling utamanya pembalakan lah. Pembalakan dengan pelombongnya lah. Sebab pelombongnya ni, dia akan memecahkan batu-batu yang apa? Penahan tanah. Penahan air. Kan biji-biji seperti emas, timah. Semua ni kan dia penahan air, mata air. Itu satu faktor. Sumbangan kerajaan negeri lain tak ada? Inilah. Kerja saja? Ya. Oh, kipas lah. Kipas pun tak boleh ni. Kipas umpan. Dulu tak berubah tau. Dia buat asbestos ke? Berapa lama dia buat? Ni dia. Tiga minggu siap lah. Tiga minggu sudah siap. Tiga minggu lah. Bajet satu rumah ni berapa ni kan? Pakai zinc lah. Oh, ah, zinc ni tahan sikit lah. Cuma takut asbestos ni dia kalau kena air dia tahan. Dia mari pun dia mari tu. Menteri besar dia itu amat aku. Dia mari kampung Manjo je. Oh, pergi Manjo lah. Kampung Manjo lah. Manjo kan ramai orang dia. Oh. Kita ni orang muka orang dia. Dia tak mari ya. Dia kos dia berapa? RM15,000 tu. RM15,000. Yalah, memanglah orang kata lah. Tapi dia pun tak ngaku. Mana siapa nak ngaku? Kerja pusat mana ngaku? Tak, kerja negeri tak ngaku. Kerja negeri, ya. Kalau dia buat pun dia tak mengaku. Kami tengok tu bersusun-susun lori. Balok. Ya, yang lain, bantuan lain dia bagi? Ada. Banyak kerajaan negeri. Kerajaan apa? Kerajaan Kedah. Negeri Kedah bagi banyak. Dia buat anak angkat. Oh, ini kampung angkat? Kampung angkat. Ini susah mahu duduk lah ini. Panas lah.
Rumah dulu pun panas juga. Ini kira orang duduk sini kalau dah tindak ambil lah. Dah terlalu banyak lah. Saya pun ambil. Ya. Ada lagi orang bagi lagi sumbangan baju? Ya ni hak. Ya dah ada tempat ke baru ni. Orang bagi baru ni lagi. Baru buka siapa ni anak. Tapi banyak yang pakaian wanita yang lelaki habis lah. Kurang. Yang dari ni makan minum? Makanan? Cukup dah. Dah cukup lah. Baru ni teruk. Jalan pun. Malah susah lah jadi tengok. Kita sendiri pun. Banyak kereta sini yang teruk sini paling teruk ni. Tapi buat balik dah jual si buruk banyak. Jual, jual si buruk lah. Jual si buruk pun setengah-setengah. Ada setengah tarik balik. Raja melawat. Tapi bantuan buat rumah ada? Ada dah. Belum itu lagi lah setengah pada setengah tu. Siapa yang bagi? Ada macam parti pun ada. Macam-macam lah. Ada apa ni. Kerajaan lagi bagi? Ada juga bagi tapi tidak penuh lagi lah. Yalah, tak sampai lagi lah. Repair-repair gitu lah dulu. Repair-repair gitu lah. Banyak repair lah. Banyak kes sumbangan diri banyak. Tengok ni berapa dia mari tolong buat. Thank you.